Hai, apa kabar kamu orang? Ini hari saya siapkan tuh ikan bilis yang kena goreng, lepas itu kena campur lada, kena pagak lagi sama air limau kasturi. Jadi sekarang saya sini luar, saya pergi memetik dulu limau kasturi. Saya mengidam apa ini makanan yang asam-asam, masin-masin, padas-padas. Jadi yang ada di rumah ini ikan bilis, no. Masih baiklah ini limau kasturi kami ada buah. Cukup lah ini, sekarang saya mau pergi cari lada dulu. Tidak sadap banget ikan bilis karena goreng kalau tidak lada. Sekarang pula saya mau pergi ambil lada. Oh, ini nak sadap nih. Ada lada panjang-panjang. Satu lagi lah. Oke, ini cukup sudah nih untuk saya. Oke guys, inilah dia bahan-bahan yang diperlukan. Saya ada ikan bilis di sini, limau kasturi, bawang merah, sama lada. Jadi ini limau kasturi ini saya mau balas dua, ini bawang pula saya mau hiris nipis-nipis, ini lada pun saya mau hiris-hiris juga. Jadi sekarang kan mau menggosok. Macam biasa, pasang api, tuang minyak, lepas itu tunggu sampai ini minyak dia panas-panas sedikit, kasih masuklah ini bawang. Tapi kalau kamu selalu tengok saya video kan, kamu tahu tuh, saya ini pemalas. Saya tidak kesabaran, saya tidak dapat tunggu itu minyak sampai panas. Belum lagi panas minyak, sudah saya kasih masuk ke bawang. Oke, jadi saya mau goreng ini bawang sekejap sampai dia wangi. Oke. Lepas itu, kasih masuk ke bilis. Jadi ini bilis, kalau saya suka tumis sampai dia garing sedikit. Kalau kamu tidak suka garing-garing, kamu kasih tumis sekejap, masih dia basah-basah, lembut-lembut, budi sudah. Ini bilis dia garing-garing sudah sedikit, warna pun sudah berubah. Jadi set terusnya, kasih masuk ke lada. Masuk lada, garing sedikit. Tutup api. Sekarang pagak ini limau. Pagak sih macam itu. Pagak sudah habis. Kenapa saya kasih masuk itu kulit limau? Sebab saya makan itu kulit limau tuh. Ramai yang tanya dulu, kalau ini kulit limau kasur ini pahit kah tidak? Kalau limau kasturi, dia punya kulit tidak pahit, itu limau nipis saja yang pahit. Jadi ini kalau kamu masak, kamu makan, tidak rasa pahit nih. Itu biji-biji pun saya makan sih itu kalau saya. Alright, habis sudah ini ya. Limau, saya pagak. Gaul sampai sebati. Siap! Inilah dia, saya punya ikan bilis yang kena tumis ataupun yang kena goreng. Lepas itu kena campur lada, sama kena dagak, sama limau kasturi. Oh, saya tidak letak garam lah, sebab saya punya ikan bilis cukup masin sudah. Dapat dengar gitu? Rangup. Siau, saya jahat sikit nih kali, kasih taya-taya sama kamu. Jadi beginilah saya makan ini ikan bilis goreng. Makan sama nasi panas-panas. Dan paling sadap kalau makan pakai jari. Jadi yang ini nak kulit nih, saya gigit-gigit ini. Tidak pahit guys. Sadap rasanya. Atau pun mungkin sebenarnya lidah kali ini yang tidak dapat rasa pahit. Oke, kita makan dulu. Siap kamu. Tapun.